Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagikan cara memodifikasi dan mempercantik tabel masih dalam Google Sheet yang ini merupakan tugas ke-8 dalam diklat Sabusanov Google Sheet. Oke, tugasnya adalah membuat sheet baru diberi nama tugas ke-8. Datanya boleh diduplikasi dari sheet 7, kemudian beri garis tepi putus-putus, kemudian merger untuk membuat judul. Jadi merger kolom-kolomnya. Oke, langsung saja kita buka sheet kita dan kita tambahkan. Kita ubah nama menjadi tugas 8. Oke, kita ambil dari tugas 7 tadi, kita copy. Kita copy. Salin. Dan tempel. Oke, kita sesuaikan besarnya, besar kolomnya, namanya. Jangan sampai ada yang terpotong. Nah, ini kita mengganti bordernya. Kita klik ini, kita buat kosong dulu, hilangkan. Kemudian kita buat garis warna batasnya warna biru. Oke, dan garisnya kita pilih putus-putus. Oke, udah. Nah, akan lebih cantik dari yang tadi. Nah, ini jadinya. Kemudian kita akan membuat judul. Judulnya di atas. Kalau di atas data ini, tentu kita insertkan satu baris ya di atas, tambah lagi. Oke, nah kita akan membuat judul di garis di baris yang pertama. Nah, sebelum kita kasih judulnya, kita merge dulu, kita gabungkan dulu selnya ya. Caranya kita blok, kemudian kita pilih format, kemudian gabungkan sel dan gabungkan semua. Nah, sekarang selnya tadi dari A sampai H sudah tergabung. Oke, lalu baru kita ketik judul kita, nilai produksi daftar nilai produksi daftar nilai. Kebetulan mata pelajaran saya produksi pakan alami dan pakan buatan. Oke, nah sudah ada judul kita, boleh kita bolkan. Oke, boleh kita besarkan. Nah begitu. Demikian saja ya cara membuat border tabel dan judul. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.